Seorang warga emas bersama keluarga dari Kampung Bakau terpaksa berpindah sementara ke sebuah pondok berdekatan rumah selepas kediaman mereka dinaiki air hingga paras lutut ekoran hujan lebat yang melanda negeri ini. Hujan lebat yang berterusan sejak awal pagi itu turut menyebabkan beberapa kawasan rendah sekitar di negeri ini dinaiki air, namun menjelang petang keadaan air semakin surut. Seorang penduduk, Rozina Arsyad, 54 tahun, berkata dia mula menyedari air memasuki rumahnya kira-kira pukul 7 pagi sebelum bergegas memindahkan barang ke tempat tinggi. Ni dekat Kampung Bakau ni lebih kurang 8 rumah yang terlibat kan, melibatkan lebih kurang 40 orang lah penduduk di sini. So ayat dia naik, saya rasa paling tinggi tahap dia lebih kurang 7 lebih lah pagi. So sekarang dah surut kurang satu kaki lah sekarang. Dan sekarang makin surut, kita harap keadaan akan jadi baik lah. Mungkin salah satu sebab pagi pun sebab air pasang. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan sehingga esok di seluruh negeri Perlis dan Kedah.